Sebelum kita masuk ke tempatnya, ini jam operasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bambang Irawan dalam acara Kita Dolan. Kali ini kita akan menjelajah di salah satu wisata di kota Surabaya sambil kita mempelajari tentang sejarah, budaya, dan keadaan dan tentang sejarah kelahiran dari presiden pertama kita, Bung Soekarno. Ikuti perjalananku ke dalam. Surabaya ini guys, ini tempat lahirnya Bapak Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Indonesia guys, wajib sini yang sangat-sangat tegas dan pemberani. Tegas. Ini teknologinya sudah modern. Lihatlah, ada proyektornya. Di sini sangat modern sekali karena menggunakan teknologi dari proyektor. Lihat gambarnya bagus kan? Dan di sini pula adalah sejarah tentang Sumpeni dan Ida Ayu Yoman. Silakan dibaca sendiri. Nah, di sini banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita pelajari dari Singaraja Bali sampai Buleleng Bali. Di sini dijelaskan semuanya. Nah, ini Pulau Jawa, tempat kelahiranku Surabaya ini. Pokoknya di sini tuh banyak sejarah yang kita bisa pelajari. Dan ini adalah peta Surabaya di masa lalu, sebelum siang sekarang ini. Dan ini adalah perairannya di Laut Pandean. Pada tahun 1275, Peneleng merupakan salah satu kawasan tertua di Surabaya yang disebut dengan yang sudah ada. Pokoknya keren. Ini gimana? Teragung 1905. Karena kerap jatuh sakit, beliau memutuskan mengganti nama Kusto menjadi Soekarno. Salah satu alasan penggantian itu tersebut, pemilik nama sakit-sakitan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penggantian nama diikuti ritus tertentu, yaitu selamatan. Dan Surabaya 1916, Soekarno kembali ke Surabaya untuk sekolah di Hogre Bungkrek School Surabaya. Pokoknya kita bisa mempelajari sejarah, dan sejarah kita bisa pelajari di sini. Terus memberkat dan doa dari Ibu. Nah, betapa pesan dan pelajaran yang kita bisa petik adalah dengan doa Ibu kita bisa menjadi sukses. Ini, maka kita harus minta izin dan restu orang tua untuk bisa sukses di akhirat. Museum ini sangat maju karena ada dokumenter dari para pahlawan terdahulu yang kita bisa lihat di sini. Nah, ini foto-foto zaman dahulu.
silakan lihat sendiri di sini. Jumlah penduduk Jawa waktu itu kita bahkan juta dan anggota aktifnya 2,5 juta. Mulai kemudian organisasi ini jadi sangat besar. Banyak faktor penting yang kemudian menjadi pengurus organisasi daerah-daerah. Itu yang kemudian membuat Cokro itu di mata Belanda orang yang diwaspadai. Luar si ber, karena sudah. Oh, duduk di situ. Tak tunggu ya, aku tenang. Dan sebelah sini adalah lampu penerangan zaman dahulu yang digunakan untuk menerangi area yang gelap. Dan di sini ada teknologi baru lagi yang belum ada di museum manapun. Kita duduk di situ, nanti sejarah akan menjelaskan sendiri tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kita di sini ya. Dewan Putra Sang Pajar dari lain seorang ibu bernama Ida Ayu Nurmanto di rumah kecil Jalan Patean Surabaya. Anak itu diberi nama Kusman. Singkat cerita, orang tuanya membuat nama Kusman menjadi Soekarno yang memiliki literasi dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Jiwa kepemimpinan itu yang mendorong Soekarno aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga menjadi bapak proklamator bagi bangsa Indonesia. Dokumenter Bapak R. Jayadi. Wih, tampan sekali. Setelah puas kita menjelajah di daerah kelahiran Bung Karno, kita lanjut ke salah satu bangunan yang bersejarah, yaitu Masjid Duhur. Dan di daerah sini ada Masjid Duhur, masjid yang berada di rumah orang. Dan di sini pula tempat sejarah, karena tempat ini adalah tempat belajarnya Bung Karno tentang agama dan belajar ngaji di sini. Kita harus tetap melestarikan dan tetap menjaga apa yang harus dijaga dimanapun kamu berada, dan ingatlah selalu untuk selalu beribadah dan tetap semangat langkah cawaliku dalam menggapai mimpi dan tujuan. Langgar ini dan diresmikan oleh Bu Tri Risma hari ini dalam sejarah mengingat kota Surabaya dalam episode dan melawan rasa lupa tentang perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan.
dan tentang sejarah yang terlupakan. Akhirnya sampai dulu di ujung acara, setelah kita mempelajari dan mereview tempat kelahiran dari Bapak Soekarno, kita undur diri. Selebihnya dan sekurangnya, jika penasaran tempat ini, silakan saja datang di Jalan Pandean Gang 4 dan silakan masuk ke gangnya. Di situ ada peninggalan dari Soekarno. Oh ya, HTP-nya gratis. Pokoknya gratis pol pokoknya. Oke, sekian dulu dari saya. Bye.